menggunakan skill hiding, guys, yang sangat annoying banget bagi teman-teman yang mau farming di mompon ini. Dan saya sangat tidak merekomendasi untuk farming di sini, guys, kalau teman-teman tidak mempunyai damage yang tinggi. Keempat, Wind Ghost. Wind Ghost adalah monster berelemen angin dan beres demon yang hanya dapat teman-teman temui di Glassheim Chivalry. Mompon ini memiliki level 95 dan HP sekitar 75k. Dengan drop chance sekitar 14,62% untuk Necklace of Oblivion. Mompon ini sangat cocok untuk di farming jika teman-teman ingin sekalian mendapatkan Rough Wheat atau batu elemen angin, guys. Dan juga teman-teman bakalan membutuhkan elemen holy atau batu elemen tanah untuk hunting di sini. Dan yang terakhir, guys, Sting. Sting adalah monster berelemen tanah yang biasa teman-teman temui di tempat hunting sejagat raya RO, yaitu Glassheim Culvert. Momen ini memiliki level 87 dan HP 65k. Dengan drop chance sekitar 2,59%. 2,59%, guys. Untuk Necklace Oblivion. Nggak sampai 3%. Tempat farming ini sangat cocok bagi teman-teman yang hunting EXP job untuk breakthrough dan sekalian mendapatkan Necklace of Oblivion. Ya, sambil berenang minum air. Juga, guys, tempat ini biasanya sangat ramai oleh player, terutama Whitesmith dan Wizard dengan one hit skill mereka, guys. Jadi teman-teman bakalan sedikit sering ganti channel untuk menemukan spot hunting teman-teman. Oke, guys, sekian dulu video saya kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Bukabi Show, serta bunyikan loncengnya ya. Nantikan video saya selanjutnya.